hari-ha, saya menuju langsung lokasi yang ada di sebelah kanan saya itu, pas jembatan putus. Dan jembatan ini menghubungkan dua desa yang cukup vital, karena di belakang saya itu ada pondok pesantren, di mana ada siswa yang belajar dari kampung sebelah yang sekarang putus. Harapan kita dengan terbang, walaupun jembatan putus, dengan terbangnya rakit, masyarakat bisa terbantu menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena tanpa dibantu rakit, memang mereka bisa menuju ke lokasi di belakang saya, tapi jaraknya cukup jauh. Kita harus berputar kurang lebih hampir 10 km, berarti kita menyeberang hanya sekitar 100 meter.